Halo guys, selamat siang. Kembali lagi di channel Nyeni Lovers. Hari ini kita membuat pelampung ya, pelampung sensitif. Dan ini bahan-bahannya guys, styrofoam, cotton bud baru ya. Ini kapasnya sudah kita buang, terus tusuk sate dan silet. Oke, mari kita lanjut proses membuatnya guys. Yuk. Pertama-tama kita langsung buat aja guys ya prosesnya. Kita ukur mengukur. Ya, ukurannya terserahlah. Yang penting yakin sama hasilnya guys. Nah, oke, udah kita ukur. Kita tusuk-tusuk guys. Oke guys, kita lanjut proses pembuatannya. Jadi dengan bahan seadanya ini ya maklumlah guys, menghemat pengeluaran untuk kita-kita yang hobinya mancing. Di proses kali ini langsung kita pembuatan. Ini sudah tembus. Ini untuk jalan benangnya guys, dari sini ke sini. Nanti oke, kita lanjut proses dulu ya. Nanti kita lihat hasilnya. Oke, langsung kita proses guys. Enggak tunggu waktu lama. Kita bentuknya ya menurut selera kita aja guys, enggak usah maksa. Sukanya yang lonjong panjang enggak apa-apa, sukanya yang panjang pun enggak apa-apa. Intinya seleranya masing-masing ya guys ya. Kalau kita mesen kan nggak bisa, kalau kita membuat sendiri kan memuaskan guys, hasil karya sendiri, yaitu pelampung. Pelampung sensitif, sesensitif orangnya. Orangnya tuh sensitif kalau lihat ikan guys, jadi bawaannya pingin mancing. Pelan-pelan tapi jadi. Untuk bahan-bahannya mudah guys, di rumah pun ada. Oke guys, hasilnya seperti ini. Ini bisa kita aplikasikan dengan warna-warna sesuai selera ya guys ya. Tapi menurut saya sih oke guys, karena tadi saya sudah menyarankan warna, untuk warna-warnanya kan selera kita kan. Ini saya udah siapkan warnanya, merah, kuning, hijau, oranye. Jadi nah, untuk warnanya ya semoga menarik ya guys ya, menarik, ya menarik hoki lah guys, supaya enggak apa, enggak polos-polos banget. Ini krayon guys, nah, krayon. Ini kayaknya sih nanti bakal berwarna untuk pemancingan kita. Oke guys, ini hasilnya, warna-warnanya dan contoh-contohnya guys. Kalau bentuk terserah selera masing-masing ya. Yang penting hokinya guys, hoki nasib kita di ikannya. Oke, ini warnanya. Semoga channel ini bermanfaat. Oke, terima kasih videonya. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe-nya guys. Oke, terima kasih. Nyeni Lovers. Oke, hei ha, oh.